Ya, pagi ini kita akan melakukan perjalanan ke Larantuka. So let's check it out. Bye bye. Today is day 3 press tour visit Kupang Nusa Tenggara Timur, dan sekarang saya sudah berada di Larantuka Nusa Tenggara Timur dan bersiap menuju Adonara. Perjalanan akan memakan waktu 1 jam 30 menit. It will be a great vacation. So seperti apa nanti Adonara? So let's check this out. Perjalanan kali ini cukup panjang, mulai dari udara, laut hingga darat. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti perjalanan bersama Menteri BUMN, Rini Sumarno. Dan saya sekarang sudah bersama Ibu Menteri BUMN, Rini Sumarno, Pak Gubernur NTT, Pak Frans, dan Pak Bupati Flores Timur. Ya, saya datang ke Nusa Tenggara Timur, kemarin sampai di Kupang, kemudian sekarang dengan feri menuju dari Larantuka menuju ke Adonara. Cantik daerah sini, kepulauannya, dan kecantikannya di sini ternyata ada ternak mutiara, ikan-ikanan di sini sangat bagus. So nanti kayak apa liputan di Adonara? Tetap bersama Ibu Menteri Rini. Yo. Sehat. Kedatangan Menteri Rini mendapat antusiasme meriah. Masyarakat setempat juga melakukan ritual adat sebagai upacara penyambutan. Pada kesempatan kali ini, Menteri Rini juga melakukan tinjauan kepada beberapa tempat yang mendapat bantuan dari dana CSR BUMN, seperti gereja dan beberapa sekolah. BUMN hadir untuk negeri betul-betul bisa membantu masyarakat di NTT, terutama di Flores Timur. Dan sekian dari press tour visit Kupang Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Menteri Rini Sumarno yang telah mengundang teman-teman jurnalis dan juga BUMN yang telah berpartisipasi dalam mengembangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sampai bertemu di press tour visit selanjutnya.